kasih kota dan Kodim 0587 Bekasi mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Pasar Sumberwata tetap bermasker guna pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan Pasar Sumberwata Bintaranya tetap bermasker dalam konteks kegiatan yang ada di Pasar Sumberwata dengan baik dan benar. Sekarang pada seluruh pengunjung maupun pedagang yang ada di Pasar Sumberwata untuk mencegah virus COVID-19 ketika melaksanakan kegiatan yang ada. Untuk masker yang berbentuk atau sejenis kesehatan 4 jam sekali diganti. Untuk masker kain diimbau setiap hari dicuci. Sekali lagi kepada seluruh pedagang maupun pengunjung yang ada di Pasar Sumberwata tetap bermasker dalam setiap aktivitas guna pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kami tiga pilar, Polsek Bekasi Kota, Kecamatan Bekasi Barat, Petugas Kodim 0587, Pemberarta Bintarajaya tetap bermasker guna pencegahan COVID-19. Dan menyatakan mulai detiknya, jaga jarak, selalu cuci tangan, kaki, pada seluruh pengunjung maupun pedagang dalam setiap kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami tiga pilar dan Polres Bintaranya mengimbau kepada seluruh pengunjung maupun pedagang yang ada di pasar Sumberwata bermasker guna pencegahan penyebaran virus COVID-19. Bu, maskernya dipakai dulu. Yang di dalam tetap kabur. Oh, pakai tangan bu. Ada dua. Ya, silakan. Disediakan sabunnya untuk menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Maskernya dipakai. Lalu bilang pada guru dan guru begitu di dalam rangka penumpang dan jaga jarak pada seluruh warga yang telah menggunakan masker tetap terpasang dan menyatakan maskernya bagi pada seluruh pengunjung maupun pedagang yang melaksanakan kegiatan tetap menggunakan masker dan jaga jarak, membiasakan cuci tangan. Dan terima kasih kepada seluruh pedagang yang telah menyediakan tempat cuci tangan. Terima kasih pak, maskernya saya kasih ya. Ya, silakan kenal dulu di taruh kolonial 01 Kranji Panas Sumberwata untuk bermasker dan sabun. Waduh, makasih ya Mak, udah pakai masker. Tanah tumpah darah. Lagi yang kita terus. Di sana aku berdiri. Kamu kenapa nggak pakai masker? Biasanya bawa terus Pak ke sini. Mau pulang apa mau beli? Beli nggak apa-apa sih Pak. Ya udah beli dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunardi Rahmat Effendi. Alhamdulillah hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berbagi dan didampingi oleh Pak Polsek Terangga dengan tiga pilarnya khususnya ibu PKK. Dan alhamdulillah dengan gebrak masker ini, dengan acara ini saya sangat senang dan bangga kepada tiga pilar ini yang berjuang maju, yang menginginkan bahwa di Kota Bekasi tidak ada lagi orang yang tidak pakai masker dan tidak ada lagi di
Bekasi ini orang yang terkena dampak corona, dan tidak ada lagi di masyarakat ini yang sangat meningkat corona ini. Bahkan kalau kita lihat setiap hari ini hampir 100 atau 200 orang yang terkena penyakit COVID-19 ini. Dan alhamdulillah di hari ini juga bersama-sama tiga pihak dan terletak upacara pagi ini, saya sangat bersyukur dan bangga bahwa tiga pilar ini sudah diterapkan di 12 kecamatan, kelurahan sampai ke tingkat RW dan RW. Insya Allah, kalau kita sudah bersatu dan sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, kalau kita sudah bersatu dan kita sudah bekerja keras, insya Allah COVID-19 ini insya Allah sudah jauh dari jangkauan masyarakat sudah di Kota Bekasi. Harapan saya ke depan, alhamdulillah dengan tertibnya masyarakat berpakaian masker, ada 3M yang harus kita pakai. Pertama, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Dan insya Allah dengan 3M aja kita bisa melawan COVID-19 ini. Insya Allah dengan kita patuhi pemerintah dan kita menjaga 3M, insya Allah Bekasi ini damai sentosa. Amin.